Okay, good afternoon and guten morgen for all. Thank you for visiting us. I'd like to introduce the season, the series, and also Pak Sumargana. Where is my note? This one. Okay. We know that calculation of rice yield is a very important process for Indonesia in preparing food security, and also the BPS or the Central Statistic Agency already has a standard method of calculating the amount of crop nationally, established since 2018. So about 2 years ago, how was this method developed and applied for Indonesia? Let me introduce Bapak Sumargana. Bapak Sumargana, he works at the Agency of the Assessment and Application of Technology, or BPPT, as an Associate Expert Engineer, Ahli Prekayasa Madya, bahasa Inggrisnya gitu kali ya. One of his expertise is the geographic information system, and this time he will present the KSA, or a sample area framework, or something like that. Method, KSA method, yeah, we can call KSA method, which has become the official method for calculating rice crop yields in Indonesia by BPS. Mr. Sumargana was one of the main team members who developed this method, while at the same time overseeing the current system up to now. So, Pak Sumargana, now time and screen is yours, please. Test, test, test. Sip, suara, okay. You can speak in Bahasa or English, but do not speak in Sundanese, yeah? I don't know Sundanese. Thank you, Pak Hartanto. Is my slide so in your monitor? Yep, good. And it shows that not slide. I will click the slide, so it is on? Yep. Thank you, okay. Pak Hartanto. Everybody, good morning, good evening. Let me introduce myself first. My name is, as I mentioned by Pak Hartanto, my name is Lena Sumargana. I'm one of the team of developing KSA method, collaborating with BPT and BPS. Before I continue my presentation, Mas Hartanto has mentioned about this picture. So if you notice this picture, maybe you curious where is this picture take. This picture I post in front of what's called Legok. Legok is one of the unique shape of rice field in Nusa Tenggara Timur. So if sometime you go to Nusa Tenggara Timur in Manggarai Barat, please don't forget to visit this area in Lembor, Kecamatan Lembor. My name is Sumargana. I'm JPM4 2005. I work at Center of Technology for Regional Resource Development, Agency for Assessment and Application of Technology. There are a lot of slides I will present, so I will speak in Bahasa because to make it easier for me. And but some more of the slide I write in English. So the outline is the background, what is the KSA, development of KSA, sending and observation data, monitoring and displaying data.
Jadi latar belakangnya bahwa informasi data dan informasi tentang produksi padi ini sangat diperlukan secara terkini dan sangat akurat. Ini sangat diperlukan untuk memudahkan para pengambil keputusan terkait dengan masalah sektor pangan. Jadi pada beberapa saat yang lalu, saya kurang tahu sekarang, bahwa pengambilan data itu dilakukan menggunakan namanya iEstimate method. Jadi secara praktis bahwa metode ini sangat mudah karena si surveyor tinggal datang ke lapangan, mengamati fase tumbuhnya apa, terus dicatat. Tetapi metode ini dirasa banyak sekali kekurangan karena ditenggarai, mohon maaf ya. Bisa aja bahwa pencatatan itu tidak dilakukan di lokasi sawahnya, tapi misalnya di tempat lain. Nah, selain itu adalah masalah long data collection time. Jadi pengiriman data itu dilakukan berjenjang. Jadi dari para KSK, dia survei di level kecamatan, dari kecamatan dia dikirim ke kabupaten, kabupaten kirim ke provinsi, provinsi baru ke pusat. Sehingga ini sangat take time. Dan ditenggarai bahwa data luas panen ini overestimate. Kenapa overestimate? Katanya dibilangnya bahwa surplus, tapi ternyata kok masih impor, kayak seperti itu. Dan salah satu agenda yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam nawacita adalah tentang ketahanan pangan, sehingga diharapkan bahwa rakyat itu berdaulat atas pangan. Untuk itu maka diperlukan data tentang agriculture yang sangat cepat dan akurat, sehingga kebijakan terkait dengan masalah agriculture ini bisa mencapai sasaran. Sehingga untuk itu perlu dilakukan improving tentang metodologi untuk peningkatan kualitas data ini. Nah, kebetulan pada saat itu BPPT sudah lama mengembangkan metode perhitungan luas panen itu. Jadi dulu ada proyek Sari Project mungkin sekitar 15 tahun lalu di motor oleh Pak Almarhum Bekti. Beliau mengembangkan cara perhitungan luas panen. Pada saat itu teknologinya tidak secanggih saat ini, sehingga pengiriman data juga masih sangat manual. Nah, ini ada beberapa highlight yang dilontarkan beberapa pejabat pada saat itu terkait dengan masalah kisruhnya data lapangan. Pak JK juga menenggarai bahwa data padi khususnya ada tidak tepat perhitungannya, sehingga perlu diperlukan kajian lagi teknologi yang baru. Pak Luhut juga bahwa datanya ya kurang akurat sehingga diperlukan metode, dan pada saat itu kepala BPS dipanggil sama Pak Luhut untuk memecahkan masalah ini. Nah, setelah itu karena ada kisruh dualisme masalah data ini, Pak Presiden bahwa stop, hanya boleh ada satu data untuk masalah food data ini, sehingga harus cepat diakhiri. Untuk itu BPPT mengusulkan, mungkin institusi lain juga sama mengusulkan, punya metode yang sangat canggih. Dan untuk itu pemerintah sudah melakukan prioritas nasional masalah ketahanan pangan, sehingga ada 4 kegiatan yang diprioritaskan terkait masalah ketahanan pangan.
pertama adalah survei produktivitas tanaman padi ubinan. Ini kemungkinannya adalah Kementan dan BPS. Survei konversi gabah ke beras. Nah, ini yang poin tiga ada penerapan termosensing dan KSA. Jadi ada dan-nya. Selain itu ada SUTAS. Nah, untuk yang remote sensing pada saat itu yang menjadi dapat tugasnya amanahnya itu adalah 8 dan Kementan. Sedangkan KSA, BPT dan BPS untuk mengembangkan memperbaiki data pangan. Nah, kenapa KSA dipilih? Karena KSA ini dilakukan perhitungannya berdasarkan objektif measure. Artinya bahwa survei itu dilakukan pada objeknya, pada padinya. Jadi bukan di luar lokasi. Terus setelah beberapa kali kita presentasi dan diskusi dengan forum masyarakat statistik, ini juga direkomendasikan untuk diterapkan KSA ini untuk diimplementasikan pada tahun-tahun mendatang. Dan alhamdulillah metode KSA mendapat anugerahan dari LIPI sebagai 101 inovator. Dan selain itu pada 2018 dapat surat surat penguatan bahwa KSA harus disegera dilaksanakan di 2018 untuk perhitungan padi. Nah, ini adalah roadmap yang sudah kita lakukan. 2015 itu metode KSA sudah kita implementasikan. Kita mengambil kasus di Indramayu dan Garut dengan BPS. 2016 tadinya kita mengimplementasikan untuk Jawa Barat, tapi karena masalah dana akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Baru 2017 implementasi KSA dilakukan di Pulau Jawa kecuali DKI. Dan baru 2018 kita melaksanakan survei metode KSA ini untuk seluruh provinsi di Indonesia. Jadi pada tanggal 2016 kita melakukan MOU dengan BPS. Pada saat itu masih Pak Selah lupa dari BPS dengan Pak Unggul dari BPT. Pak Suryamin, makasih Pak Eri. Oke, terus apa sih KSA atau KSA kerangka sampel area atau area frame sample itu adalah salah satu prosedur statistik untuk mengukur jumlah area luas tanaman padi dalam satu region tertentu berdasarkan sampling point dalam segmen kotak yang menjadi bagian dari populasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan estimasi luas tanaman padi dalam waktu yang relatif singkat. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan atau pengukuran fase tumbuh padi pada setiap titik pengamatan dari segmen. Survei KSA pengamatan dilakukan setiap bulan. Jadi setiap akhir bulan, minggu terakhir di akhir bulan itu dilakukan. Dan untuk pengiriman dan recording data digunakan aplikasi KSA app yang berbasis Android untuk menyimpan, mengirim data ke server. Jadi secara ringkas, kalau ini adalah ini misalnya di Kabupaten Karawang, ini ada sebaran segmennya. Segmennya ukuran 300x300, dalam ukuran 300x300 kita bagi lagi 100x100 sehingga menjadi ada 9 kotak. Titik tengah dari masing-masing segmen itu inilah titik observasi yang harus didatangi oleh para petugas lapangan. Jadi intinya bahwa yang sekarang karena kemajuan teknologi penggunaan KSA ini menggunakan aplikasi Android.
yang Apple mohon maaf belum bisa. Dan karena survei dilakukan setiap bulan, setiap akhir bulan minggu terakhir, sehingga data itu adalah datanya sangat up to date. Dan untuk mengecek akuratan bisa ada beberapa prosedur yang bisa dilakukan. Secara sederhana bahwa mungkin ini teman-teman dari BPS, Pak Wimja atau yang lain lebih paham masalah ini, bahwa sebenarnya sangat sederhana. KSA ini adalah mengambil metode dari dot sampling method yang dikembangkan di Jepang oleh Jinji. Jadi sederhananya seperti ini. Ini kalau ada kotakan ukurannya 10.000 meter, terus ada 100 dot. Nah, terus dilakukan survei ke masing-masing dot tersebut, ternyata ada 64 dot adalah sawah. Jadi berapa luas sawahnya? Jadi tinggal 64 dibagi 100 kali 10.000. Jadi 6.40 meter persegi. Sederhananya seperti itu. Lain juga sama. Nah, dalam tahapannya untuk melakukan kegiatan KSA ini ada beberapa tahap, ada 5 tahap. Pertama adalah tahap yang di sebelah kiri ini. Tahap ini hanya dilakukan 1 kali. Dan tahap kedua, 3 tahap berikutnya dilakukan setiap bulan. Jadi tahap pertama adalah pembangunan kerangka sampel. Jadi di sini ada beberapa tahapan, stratifikasi, grading, ekstraksi sampel. Ini hanya dilakukan 1 kali. Tahap kedua adalah survey preparation, yaitu menyiapkan aplikasi, supplier di training, terus penyebaran distribusi segmen ke para petugas. Nah, ini bisa dilakukan sekali atau bisa dilakukan setiap saat kalau terjadi pergantian petugas bisa. Setelah itu baru dilakukan field observation, jadi para petugas datang ke segmen untuk melakukan pengamatan, kemudian di record dan dikirim data, ya, sending data. Setelah sending data, baru data diproses dan dilakukan pelaporan, reporting. Oke, ini saya akan masuk ke tahap yang di sini, development area frame sample. Jadi ini ada beberapa tahapan yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah pengumpulan data, data collection. Setelah itu rice field stratification, setelah itu pembuatan grid, pembuatan model sampling, ekstraksi segmen, overlay, dan seleksi segmen. Pertama adalah collection data. Jadi yang dikumpulkan adalah peta administrasi, administrasi boundary map. Jadi kita dapat ini dari BPS menggunakan peta wilayah kerja statistik 2015 semester 2. Ini yang kita jadikan acuan untuk pembuatan kerangka sampel. Selain itu, kita juga mengkolek peta lahan lokus sawah. Pada saat itu yang ada adalah 2015, kemudian dilakukan revisi 2018, yang terakhir ada 2019. Nah, selain itu kita mengumpulkan data tegalan atau ladang. Dan ada juga kita mengumpulkan data jaringan jalan dan daerah pemukiman. Oke, kita berangkat ke stratifikasi sawah. Data yang kita peroleh dari Kementan waktu itu, jenis sawahnya itu macam-macam. Kelasnya itu ada irigasi teknis, semi teknis, ada macam-macam, sehingga kita harus mengklasifikasikan, karena kalau semua dikelaskan, dimandirikan gitu,
agak susah, sehingga kita membagi sawah itu di dalam sawah irigasi, sawah non-irigasi, dan tegalan. Jadi nantinya ada tiga kelas. Sawah irigasi dan irigasi kita peroleh dari petambak sawah, sedangkan tegalan kita peroleh dari data tutupan lahan. Oke, setelah itu kita membuat grid ukuran 6 km x 6 km untuk masing-masing provinsi. Setelah selain data grid ukuran 6, jadi ukurannya 6 kilo kali 6 kilo, juga kita perkecil lagi untuk lokasi penempatan segmennya. Ukurannya 300 kali 300 meter. Jadi dalam 6 kilo kali 6 kilo ini ada 200 segmen yang sebagai nanti untuk penentuan lokasi segmen. Nah, ini maaf masih ada ini. Jadi dalam kotakan ini ukuran 300 kali 300 kita mempunyai sebaran yang bentuknya random. Jadi kita ambil 5% dari ukuran grid sebanyak 200 itu, kita ambil 20 segmen. Kita buat random dengan beberapa syarat yang kita masukkan, bahwa jarak antar kotak harus lebih dari 1 kilo. Setelah itu, data sebaran yang random sampling itu kita terapkan ke seluruh grid yang ukuran 6 kilo kali 6 kilo. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian dilakukan overlay data ini dengan data stratifikasi sawah tadi. Nah, jadilah seperti ini. Jadilah lokasi kerangka yang sebagai basic untuk kita menentukan segmennya ada di mana. Nah, baru pada tahap berikutnya kita harus melakukan seleksi segmen. Segmen mana yang dipilih? Nah, untuk menentukan banyaknya segmen, kita harus menghitung dulu dalam sebuah tabel luas sawah untuk masing-masing kecamatan, untuk masing-masing strata. Jadi banyaknya segmen per kecamatan per strata adalah sebanyak 1% pada kecamatan tersebut. Ini ada beberapa rule yang dilakukan waktu itu pada untuk seleksi segmen, bahwa jumlah segmen dalam kecamatan harus minimum 1% dari luas populasi atau luas sawah di kecamatan tersebut. Satu kecamatan harus mempunyai segmen bila ada laporan bahwa, atau bila ada data bahwa di sana itu mempunyai sawah. Setiap strata, S1, S2, S3, strata 1, jadi sawah irigasi, non-irigasi, atau S3, harus mempunyai lebih dari satu segmen. Ini tujuannya untuk meningkatkan CV, koefisien variansi. Mungkin nanti teman-teman yang statistik bisa lebih menjelaskan. Sedangkan untuk strata 3, ini yang agak sulit, sehingga pada saat itu untuk menentukan banyaknya segmen, kita berdasarkan luas hasil survei banyaknya padi ladang di kecamatan di seluruh Indonesia. Nah, setelah datanya terkumpul, maka kita lakukan ada aplikasi yang dibuat oleh Pak Kuas untuk seleksi segmen. Seleksi segmen berdasarkan adalah tabel banyaknya segmen, alokasi segmen per kecamatan, per strata, ada level prioritas, kita masukkan distance threshold. Jadi bahwa sebaran segmen itu harus lebih dari 1 km dan tentunya nomor random. Nah, ini adalah contoh dari tadi ya. Dan ini sebaran kerangka sampahnya seperti ini, sehingga
setelah dilakukan seleksi segmen, didapatlah seperti ini. Ini disesuaikan dengan luas persentase ruas sawah di masing-masing kecamatan. Setelah dapat ini, si masing-masing segmen kita memberikan ID. Nomor ID-nya kita beri 9 digit. Dua digit pertama ada kode provinsi. Jadi misalnya kalau Jawa Barat 32, Jawa Tengah 33, dan seterusnya. Berikutnya ada kode kabupaten, ada dua digit juga, ada 4. Kemudian kode kecamatan ada 3. Dan nomor urut. Nomor urutnya kita kasih 2 digit, sehingga total ada 9 digit. Informasi itu dimasukkan. Juga kita memasukkan nama desa. Nama desa stratanya. Nama desa diperlukan biasanya untuk identifikasi apakah segmen itu masuknya di desa mana. Sehingga memudahkan misalnya kalau para petugas misalnya bertanya di jalan desa A ada di mana, sehingga dia lebih mudah untuk mencari desa tersebut. Selain itu yang dimasukkan ada karena satu kotak segmen ukuran 300x300 itu ada 9 titik, sehingga 9 titiknya juga kita masukkan ke sistem untuk memudahkan para surveyor ke lapangan. Ini adalah contoh ada 5 provinsi, sebaran segmennya mungkin terlalu kecil. Jadi kalau warna hijau ini adalah strata sawah S1 atau irigasi. Jadi di sini ada sebaran yang titik-titik hitam itu adalah sebaran segmennya. Yang S2 juga seperti ini di Kalimantan Selatan yang berwarna biru, ini ada titik-titik itu adalah segmen yang terpilih. Selain itu yang poligon yang berwarna merah ini adalah poligon tegalan, dan kalau ada titik itu berarti adalah segmen terpilih di kecamatan tersebut. Ini adalah proses perhitungan berapa sampel segmen untuk masing-masing kecamatan. Jadi hasil ekstraksi dari sawah, kita tahu bahwa di misalnya di Tupas Selatan itu S1-nya ada 2,83 km persegi, S2-nya ada 6,4, sehingga alokasi segmennya jadi ketahuan, S1-nya ada 1, S2-nya ada 2, S3-nya ada 0. Dan ini adalah sebaran sampel segmen yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Totalnya ada 21.919 segmen. Itu baru banyaknya segmen kotak. Di dalam kotak itu ada 9 titik. Jadi setiap kali survei sebenarnya ada 21.916 kali 9 data. Jadi datanya sangat banyak sekali. Lanjut ke masalah pengamatan dan pengiriman data. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa di peta di sebelah kiri adalah segmen yang terpilih di Provinsi Jawa Barat. Kotak-kotak kecil ini kalau kita perbesar jadi ada seperti ini. Ada 9 kotak, ini ada titik-titiknya. Titik-titik inilah yang kita masukkan ke server, posisinya tetap, tidak akan berubah terhadap koordinatnya. Dan titik-titik inilah yang didatangi oleh para petugas lapangan untuk mengecek fase tumbuhnya. Titik-titik ini didatangi setiap bulan. Dan kita sudah menetapkan bahwa jadwal survei adalah 7 hari terakhir setiap bulannya. Untuk kasus tertentu
apa sih jadwal surveinya bisa berubah, seperti mungkin yang baru-baru ini menimpa bencana kita tentang COVID, jadi kita adjust, atau misalnya si survei jatuh pada saat Lebaran atau Natal atau apa, itu ada beberapa pengecualian. Terus apa sih yang diamati di lapangan itu sebenarnya sangat mudah. Kalau kita lihat ini adalah fase tumbuh padi. Kita ambil secara umum saja bahwa fase tumbuh padi itu mulai dari 0 hari sampai dengan 115 atau 120 hari tanam. Nah, di fase ini adalah fase vegetatif, jadi dari umur 0 sampai 455 atau 55 hari. Dan kalau kita lihat bahwa kalau si sawahnya digenangi, kalau dari atas kita masih bisa melihat air dari atas dan si rumpunnya itu masih belum terlalu melebar sehingga observer masih bisa melihat. Oke. Nah, fase ini di fase vegetatif dibagi dua, ada fase vegetatif awal, jadi 0 sampai 33 hari, dan ada vegetatif akhir. Jadi si rumpun daunnya sudah mulai melebar. Nah, fase berikutnya adalah fase generatif, umurnya 60 sampai 65 hari. Fase ini ditandai dengan munculnya malai atau calon bulir padi. Nah, ini kalau di lapangan mungkin seperti ini adalah bulir vegetatif atau vegetatif 1. Jadi kita masih bisa melihat air atau tanah dari atas, sedangkan untuk vegetatif akhir si sawah si padi sudah mulai melebar si daunnya sehingga kita agak sulit untuk melihat tanah atau air di yang menggenangnya. Sedangkan fase generatif adalah fase di mana si bulir padinya itu sudah muncul. Sedangkan, ada yang kelewat. Ini ada kodenya, kita namanya kode 1, 2, dan 3. Ini diperlukan untuk kodifikasi dalam perhitungan udara. Sedangkan kode 4 adalah untuk sawah yang sudah dipanen. Jadi, sudah dipanen. Walaupun misalnya pada survei sudah tua banget tapi belum dipanen, ya maksudnya itu generatif. Tapi kalau sudah dipotong, nah ini sudah dipanen. Kode kelima adalah land preparation, yaitu proses di mana para petani melakukan olahan lahan untuk ditanami padi atau diairi. Kode 6 adalah puso, di mana sawah atau padi tersebut rusak baik karena penyakit atau karena bencana seperti banjir, longsor, gunung api, dan lain-lain. Nah, kode yang ketujuh adalah, saya susah untuk menggiriskannya, sawah bukan padi. Jadi, areal persawahan yang ditanami bukan padi. Sedangkan kode 8 adalah bila subsegmen tersebut, poinnya itu jatuh di area yang bukan sawah. Misalnya jatuh di kebun, jatuh di hutan, jalan, di pemukiman, dan lain-lain. Atau di air, di jalan. Nah, bagaimana prosedur pengambilan datanya? Jadi gesturnya mungkin seperti ya, foto ibu yang di atas ini atau mas yang di bawah ini. Cuma yang di atas ini pas di padinya, kalau yang di bawah ini hanya simulasi saja. Jadi pencatatan perekaman data harus dilakukan pada siang hari. Jadi pada jam, ya katakanlah jam 6 atau sampai jam
5 sore. Terus si surveyor harus mencari titik tengah dari subsegmen yang ada 9 tadi. Nah, kalau masuknya ke pusatnya lebih bagus, tapi masuk ke radiusnya juga tidak apa-apa. Nah, setelah masuk ke radius, radius pengambilan data, maka si surveyor dapat melakukan pengambilan data. Kalau di luar radius itu, atau di luar malah di luar segmen, tidak bisa melakukan apa. Nah, pengambilan foto harus dilakukan setinggi dada, dada dari surveyor. Dan jika diperlukan, misalnya kalau area tidak bisa menjangkau si sawahnya, bisa menggunakan monopod, tongsis, atau apa. Dan tidak boleh ada objek lain selain sawah pada foto tersebut. Tidak boleh ada bayangan, tidak boleh ada kaki, segala macam. Jadi pada saat survei harus menghadap matahari. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan pengambilan atau pencarian segmen. Nah, terkait dengan masalah pengiriman data, seperti tadi saya sampaikan bahwa ada evolusi bahwa kegiatan KSA ini dari awalnya tahun 2000-an ya gitu, dilakukan secara manual, dicatat, terus dikirim via pos. Setelah itu ada gap, masuklah kita dikirim datanya melalui SMS waktu kegiatan kita di kota pertama di Indramayu dan Garut. Setelah itu teknologi berkembang sehingga pengiriman menggunakan paket data, menggunakan internet. Jadi pengiriman data untuk survei KSA saat ini adalah menggunakan data kuota internet, sehingga jika sinyal internet pada lokasi pengukuran tidak memadai, sehingga pengiriman data tidak bisa dilakukan. Tapi kalau untuk perekaman data masih bisa. Nah, data yang harus disimpan dan dikirim itu terdiri dari dua jenis data. Pertama, data tekstual data dan data image data foto. Tekstual dalam artian yang tadi, begitu survei harus memasukkan T1, vegetatif 1 atau vegetatif 2, generatif atau apa. Ini diperlukan untuk evidence of observation. Jadi bahwa si ini ada bukti bahwa si observer itu sudah melakukan pengambilan data ke lapangan. Karena kalau melakukan pengambilan data di luar radius pengambilan data, sistem tidak akan memberikan izin untuk pengambilan data. Dan yang kedua adalah untuk verifikasi, bahan verifikasi di pusat. Seandainya misalnya datanya itu tidak konsisten. Setelah vegetatif 1, bulan berikutnya kan harusnya vegetatif 2. Tetapi si surveyor, enggak, ini dia memasukkan panen, bisa. Nah, itu bisa dicek di fotonya. Oh, ternyata ada kekeliruan di bagian ini. Dan yang kedepannya adalah ini sebenarnya buat kami sendiri atau buat para peneliti terkayasa untuk bahan membuat pattern recognition. Jadi, tapi ini masih dalam tahapan. Nah, untuk itu, yang diperlukan untuk survei KSA ini adalah sebuah smartphone yang mempunyai fitur utamanya hanya dua, yaitu GPS, jadi harus ada GPS-nya dan ada kameranya. GPS untuk penentuan lokasinya, untuk petanya, dan kamera untuk pengambilan data. Dan secara hierarki di BPS untuk pengambilan data ini ditujukan untuk dua personil, yaitu PCS, petugas pencatat sampel, dan PMS, pengawas atau pemeriksa sampel.
PCS, mungkin nanti teman-teman Bang Winid atau siapa bisa menjelaskan. Kalau PCS biasanya bukan tenaga struktural dari BPS, jadi mitra, mereka mitra. Kalau PMS adalah struktural dari BPS sendiri. Jadi PMS ini adalah bosnya PCS. Tapi mereka punya, ada aturan yang dibuat oleh KSA bahwa kedua orang inilah yang harus mengambil data. Misalnya kalau PCS berhalangan, PMS lah yang harus mengambil data. Kalau sesuatu dan lain hal tidak bisa, PMS lah yang harus melakukan pengambilan data. Selain itu, mereka PMS juga harus melakukan monitoring, editing data, dan lain-lain. Nah, dalam aplikasi KSA, ini di tampilan sebelah kiri ini adalah menu awal dari layar pertama untuk KSA application. Jadi ini mohon maaf, tampilannya bukan KSA padi tapi KSA jadul. Tapi secara tampil tidak jauh berbeda. Nah, jika ada tiga tab utama di KSA aplikasi ini, yang pertama adalah tentang general information, tentang login, logout, data-data yang ada di yang ada di HP segala macam. Yang kedua adalah tentang survei. Tab survei ini terdiri dari 4 subtab. Yang pertama adalah adanya peta, jadi kita bisa masuk ke tablet ke menu peta. Si segmen ada di mana, kita ada di mana, itu bisa masuk. Ada kompas menunjukkan arah posisi kita. Ada tablet ada subtab untuk pemasukan data dan informasi segmen yang menjadi kewenangan pengguna. Jadi ini poin 4 ini adalah gini, misalnya saya itu bekerja untuk Kecamatan Jati Asih misalnya Bekasi, maka hanya segmen yang dimandatkan ke saya aja yang akan muncul di HP tersebut. Segmen lainnya yang menjadi tugas orang lain itu tidak muncul. Jadi misalnya saya yang dimandatkan hanya 4 segmen, ya hanya 4 segmen. Sehingga tidak memberatkan untuk memori. Selain itu ada menu setting di sini untuk merubah tampilan dari peta atau dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu tampilan peta yang peta survei di aplikasi KSA. Jika si PCS atau PMS itu mendekati atau memasuki sebuah segmen, maka informasi tentang segmen itu akan muncul. Segmennya nomor berapa, kecamatan apa, kelurahan apa, jaraknya berapa, itu bisa muncul. Dan bila si PCS atau PMS itu masuk ke dalam radius pengukuran, maka si petugas bisa melakukan pengamatan. Kalau di luar radius itu tidak bisa mengambil pengambilan data. Setelah melakukan observasi data dan pengambilan foto data untuk satu segmen, maka bisa dikirim ke pusat. Jadi seperti ini, contohnya ini adalah segmennya, ukurannya 300x300, ini radiusnya, dan ini adalah titik pusatnya. Jadi kalau si surveinya sudah masuk ke radius ini, maka dia bisa melakukan pengambilan data. Ini mohon maaf, radiusnya terlalu besar, waktu itu hanya dipakai untuk demo. Dan ini adalah data history, misalnya ini adalah salah satu segmen
yang kita survei, kalau warnanya masih merah berarti belum ada data yang terekam. Kalau tiba-tiba warnanya jadi biru satu, berarti baru segmen inilah saja yang sudah dilakukan. Dan bila warnanya sudah biru semua, berarti kesembilan subsegmen itu sudah diambil datanya. Dan bila warnanya berarti sudah hijau, data itu sudah berhasil dikirim ke server. Untuk kodifikasi sendiri, bahwa yang pojok kiri atas itu kita namakan A1, yang duanya A2, dan ini A3. Sedangkan di baris bawahnya ini B1, tengahnya B2, B3, dan juga C1, C2, dan C3. Dan ini sebenarnya untuk melihat legenda warna dari fase tersebut. Nah, sekarang menginjak ke masalah monitoring dan penampilkan data. Semua fasilitas untuk melakukan monitoring display data terdapat di situs KSA BPS.go.id. Jadi di tentunya karena pertimbangan sesuatu dan lain hal, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa akses ke situs ini, ke menu area terbatas. Sedangkan untuk yang lainnya masih bisa. Di sini ada fasilitas di area terbatas untuk analisis rinci per kecamatan, per kabupaten. Jadi hasil-hasil surveinya, hasil perhitungannya seperti apa? Ada status survei, status segmen, apakah segmennya masih aktif atau sudah tidak aktif. Nilai amatan, kita bisa melihat juga nilai amatannya seperti apa, dan bisa kita lihat hasil fotonya seperti apa. Ini ada untuk supervisi yang dilakukan oleh PMS, dan ini bisa merubah profil atau pengunduhan. Pada menu status survei, ini biasa misalnya pada saat melakukan survei, katakanlah survei bulan Mei kemarin, di akhir minggu, kita bisa memantau sudah berapa persen seluruh segmen yang tadi ada 22.916 segmen itu sudah berapa persen sudah masuk secara nasional. Dan kita bisa lihat data perharinya seperti apa. Selain itu, kita juga bisa melihat provinsi mana saja yang sudah melakukan secara penuh atau masih ada beberapa yang kurang. Selain itu, kita juga bisa, sistem juga bisa menampilkan status data yang baru masuk ke sistem. Nah, ini ada, kalau di bawah ini, ada angka-angkanya, angka 2 berarti kan vegetatif. Ini kalau diklik nanti akan keluar fotonya benar atau tidak. Itu vegetatif akhir misalnya. Nah, di salah satu item yang tadi saya sampaikan di analisis ini, ada fasilitas untuk menghitung luas panen atau luas masing-masing fase pertumbuhan. Kita bisa lihat per kecamatan, per kabupaten, atau per provinsi. Dan bisa menampilkan estimasi luas panen. Selain itu, juga kita bisa memantau, melihat sebaran segmen untuk masing-masing, misalnya kalau mau kecamatan, kabupaten juga bisa sebarannya seperti apa. Dan berikut informasi terkait stratanya, strata 1, 2, atau 3. Nah, ini adalah fasilitas untuk melihat observasi dan monitoring. Misalnya, sudah benarkah yang dilakukan oleh PCS tersebut, sehingga kita bisa lihat tinggal geser ke salah satu kursor, sehingga ini adalah titik sebaran segmennya, dan ini adalah segmennya. Yang warna biru itu
Ini anak legendanya adalah sawah bukan padi, yang ini adalah vegetatif akhir, yang ini bukan sawah. Nah, kalau ada gambar fotonya di sini kita klik sehingga akan muncul foto hasil survei amatan dari para PCS. Nah, ini adalah hasil rekapitulasi estimasi luas panen di salah satu kabupaten di Lebak. Nah, ini bisa keluar ini per kecamatan luas. Vegetatif awalnya berapa, vegetatif akhir berapa, generatif berapa, luas standing rope-nya berapa, dan lain-lain. Jadi secara umum ada 20 item informasi yang dikeluarkan dari hasil survei KSA ini, yaitu mau per kecamatan atau per kabupaten, yaitu luas fase vegetatif awal, jadi vegetatif 1, vegetatif 2, vegetatif akhir, luas generatif, ada standing crop. Standing crop adalah generatif, vegetatif awal, dan vegetatif akhir. Luas panen saat ini, kalau ada, terus ada luas panen di antara dua survei. Ini artinya bila ada suatu kejadian bahwa ada salah satu fase panen yang tidak teramatin. Ini kita bisa lihat dari nilai survei yang sebelumnya dan saat ini dilakukan. Ini ada persiapan lahan, ada sawah yang diberakan. Diberakan itu dalam artian sawahnya tidak diapa-apakan. Misalnya pada bulan kemarin itu adalah panen, pada saat survei sekarang juga masih panen, tidak diapa-apakan. Di sistem akan dicatat bukan sebagai panen, walaupun surveyor mengirimnya sebagai panen, tapi nanti karena yang lalu adalah panen, yang sekarang adalah panen, sehingga masuknya dihitung sebagai berak, jadi tidak dihitung sebagai panen. Ada juga luas puso, luas sawah yang tidak ditanami padi, total luas sawah, tegalan, terus ada panen di under survei, dan ada estimasi, dan yang diperlukan mungkin ada presisi untuk koefisien variansi. Dan karena kita menghitung mulai dari vegetatif awal, vegetatif akhir, generatif, sehingga kita bisa menghitung panen 2-4 bulan ke depan. Karena kalau pada saat sekarang ada vegetatif awal, 4 bulan kemudian kemungkinan sudah menjadi panen. Terkait dengan perhitungan produksi padi. Jadi rumus yang dipakai adalah luas panen dikali produktivitas, ini adalah produksi. Kalau luas panen itu dalam hektar, produktivitas itu dalam ton per hektar, dan produksi dalam ton. Luas panen inilah yang disuplai oleh hasil survei KSA. Sedangkan produktivitas dengan metode wubunan ini didapat dari hasil kegiatan oleh BPS dan Kementan, sehingga didapatlah nilai produksi. Nah, terkait dengan lahan baku sawah, pada saat kegiatan KSA mulai berjalan 2012 ini sudah terjadi 3 kali updating lahan sawah. Yang pertama 2015, kemudian 2018 dilakukan updating, dan terakhir 2019 untuk seluruh Indonesia. Karena pengalih kita adalah luas baku sawah, sehingga kalau untuk metode penentuan segmen, perhitungan, saya kira sudah baku secara spasial statistik di KSA, sehingga yang faktor penentunya di sini sekarang adalah masalah luas baku sawah. Sehingga 5 menit lagi, Pak. Sehingga perlu dilakukan updating terus. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil produksi
padi di tahun 2018 sampai 2019. Jadi polanya sangat mirip bahwa pada bulan Maret, April itu kita produksi padi yang sangat banyak. Nah, ini juga yang sangat menarik di antara dua data, antara data produksi dan data harga. Ternyata yang warna hitam ini, yang sebelah ini adalah banyaknya produksi, dan di sebelah yang warna merah ini adalah harga. Ternyata ini sangat berkorelasi, pada saat produksi sangat tinggi, harga turun. Jadi ini dan berlaku sebaliknya. Ah, ini adalah udah bagian-bagian akhir, Pak. Ini adalah mungkin teman-teman PCS yang survei, yang sampai memperjuangkan hidupnya untuk mendapatkan data. Saya sangat appreciate banget. Ini ada yang terperosok, masuk ke sungai, motornya juga dimasukin ke irigasi, dan ini sampai cemplung sampai sedada. Dan ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh kantor staf presiden, FMS, dan BPS untuk aktivitas pengambilan data KSA. Ini masih kegiatan pengambilan data. Ini yang dua kiri dan kanan itu adalah aktivitas waktu diadakan pelatihan. Nah, ini masih para pejabat, Pak. Ini lewat, dan ini aktivitas beberapa teman-teman di BPS. Dan setelah berjuang sekian lama, akhirnya pada tanggal 22 Oktober 2019 Pak JK menyampaikan hasil KSA. Dan sebelum-sebelumnya BPS melakukan moratorium data padi, sehingga pada saat setelah 2018 ini bahwa data padi akan dipublish kembali di BPS. Dan alhamdulillah bahwa kegiatan KSA ini, hasilnya KSA, radar KSA mendapat top 99 inovasi dari Kemenpan RB, dari BPS, dan alhamdulillah juga bahwa metode ini sudah mendapatkan hak cipta. Mungkin itu saja dari saya, Pak Hartanto. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Sumargana atas presentasi yang luar biasa. Memakan waktu 1 jam, dan saya yakin sebagian dari kita banyak pertanyaan ya. Kalau yang ingin bertanya silakan di kasih reaksinya, raise hand-nya, dihidupkan raise hand-nya, nanti kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Kalau tidak bisa menjawab, mungkin ada teman dari BPS, Mbak Wini, dan atau siapa yang bisa membantu saya nanti, atau Pak Heri. Ada yang mau bertanya, tinggal raise hand, ada fasilitas raise hand di situ. Ya, dari Mas Jarot. Silakan Mas Jarot, sambil menunggu yang lain. Mas Jarot, langsung aja ke Pak Sumargana. Ya, oke. Terima kasih waktunya Pak Hartanto. Pak Sumargana, ini mungkin terkait yang tadi disampaikan pengiriman data. Tadi kan ada masalah kalau misalnya di daerah-daerah yang sinyalnya kurang, yang low sinyal gitu, ada masalah datanya sulit untuk disampaikan. Nah, itu apakah memang pengiriman datanya memang harus real time? Jadi katakanlah potret, terus kemudian isi data, terus kemudian harus submit terkirim, harus real time seperti itu, atau memang bisa delay, katakanlah dikirim nanti kalau sudah dapat sinyal atau gimana gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan kalau tidak salah
Tahun lalu ya, kalau nggak salah yang pada saat metode KSA ini di sounding ada juga Kementan mengumumkan mereka apa punya CCTV di lahan sawah ya. Gitu. Itu apakah nanti kedepannya si CCTV itu bisa mengurangi beban kerja si surveyor KSA itu tadi? Gitu. Karena kan dia pengamatannya stay di bidang sawahnya gitu. Itu aja. Terima kasih. Langsung Pak. Langsung aja silakan Pak. Terima kasih Pak Jarod atas pertanyaannya. Pertama terkait pengiriman data ya. Biasanya tahap pertama begitu PCS-nya dapat tugas ada misalnya 10 segmen yang harus didatangin. Kita anjurkan dia untuk di kantor di daerah yang ada, atau di daerah yang ada sinyal atau dia punya pulsa pada daerah sinyal, dia untuk menzoom daerah di segmennya tersebut sehingga si memori dari cache dari image Google-nya itu masuk. Setelah itu dia ke lapangan. Nah, di lapangan dia harus masuk ke 9 titiknya itu kan. Nah, kalau udah terekam semua, dia baru bisa mengirim. Tetapi bila di lokasi itu tidak ada sinyal, datanya bisa disimpan dan dia bisa melanjutkan survei di segmen lainnya, melakukan akuisisi data, dan bila sudah selesai terus dia pergi ke daerah lain dan ada sinyal, baru data itu bisa di-send. Atau secara otomatis kalau tidak salah, kalau udah komplit itu dia langsung send by system, kalau kata sama Pak Sos itu sudah. Jadi kalau datanya sudah komplit, sudah warna biru semua, otomatis jadi tersend. Sehingga kita cek warnanya sudah hijau, berarti otomatis sudah. Mungkin itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ya saya pernah melihat itu Pak, ada CCTV di beberapa wilayah, tapi nggak tahu saya ada berapa banyak ya. Selama ini kita belum menggunakan data itu, jadi masih mengandalkan para mitra, para PCS untuk akuisisi data. Dalam kondisi apapun mereka harus melakukan akuisisi data. Mungkin itu Pak Jarod, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya melihat ada pertanyaan di box chat kita dari Mas Beni Istanto. Pertanyaannya, karena beliau tidak bisa menemukan raise hand ya. Di slide awal disebutkan bahwa kegiatannya adalah remote sensing dan KSA. Tapi saya tidak melihat ada analisis remote sensing dalam proses pengumpulan dan analisis data. Hanya disebutkan ada analisis spasial dalam proses menyiapkan data grid sawah. Nah ini mohon Pak Sumargana bisa menjelaskan dan mempertegas apakah kita menggunakan remote sensing atau GIS. Terima kasih. Terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Beni Istanto. Pak Beni, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi dari slide tadi kan ada 4 kegiatan yang jadi skala prioritas nasional. Salah satunya adalah jadi ada 4 kegiatan untuk menunjang prioritas nasional terkait ketahanan pangan, yaitu yang pertama adalah survei produktivitas tanaman padi umbinan. Yang kedua, survei konversi gabah ke beras. Yang ketiga, penerapan remote sensing dan KSA. Yang keempat, survei pertanian antar sensus, yaitu SUTAS. Nah, saya kembali ke yang tiga, penerapan remote sensing dan KSA. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, bahwa kita semakannya adalah setiap KL itu mencoba untuk mengimprove kualitas data dalam hal ini padi. Jadi,
untuk yang remote sensing, penerapan remote sensing dikerjakan oleh teman-teman dari Lapan dan Kementan. Sedangkan untuk yang ini basicnya remote sensing, Pak. Jadi pakai citra satelit segala macam. Nah, untuk yang KSA basicnya adalah ground survey. Tidak melakukan tidak menggunakan data remote sensing, hanya pengamatan di lapangan, yaitu dilakukan oleh BPPT dan BPS. Mungkin itu, Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi emang di slide-nya nggak ada analisis citra sama sekali, karena kita tidak menggunakan analisis citra. Hanya di aplikasi kita menggunakan background dari Google Map untuk memandu para petugas menuju lapangan. Mungkin itu, Pak. Jadi intinya itu, Pak, ya, dua kegiatan yang berbeda, yang remote sensing dikerjakan oleh teman-teman di Lapan sama Kementan, dan BPPT dan BPS yang menggunakan KSA itu, ya. Betul, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oh ya, terkait CCTV yang ditanyakan Pak Jero tadi, itu kalau nggak salah Kementan, khususnya BPSDLP itu mempunyai sekitar 54 CCTV di Jawa, Bali, Lampung, dan saya juga sudah menggunakan CCTV itu untuk validasi model pemantauan tanam dan panen padi untuk kegiatan di kantor saya, Pak, dan hasilnya pun cukup lumayan. Iya. Terima kasih, Pak Benny, atas informasinya. Jadi amanah yang diemban kan dari BPS itu harus memantau seluruh Indonesia gitu ya. Jadi akhirnya dibuat, disebarkan segmen itu seluruh Indonesia. Dan sampai saat ini, karena metode KSA yang dilakukan itu adalah satu rangkaian khusus, satu rangkaian yang satu paket kegiatan, bahwa orang survei harus ke lapangan, harus ke titik. Kalau tidak nyampe titik, dia tidak mengambil data, dan kalau tidak mengambil data, dia tidak bisa send data. Akhirnya semua diperlakukan sama, sehingga semua daerah yang ada sampel segmennya harus datang untuk dilakukan pengamatan. Mungkin itu, Mas Benny. Ya, terima kasih Pak Sumargana dan Mas Benny Istanto atas pertanyaannya. Memang satu hal yang krusial, pertanyaannya adalah kita pakai KSA ini pakai remote sensing atau enggak, gitu kan? Karena pada saat dulu awal-awal dijelaskan oleh, kalau nggak salah dulu Pak Yusuf Kalla ya, beliau menyatakan ada satelitnya, kemudian media menangkap bahwa itu menggunakan satelit. Sebetulnya salah. Jadi yang seperti Pak Sumargana tadi sudah terangkan, ada bagian yang dikerjakan menggunakan satelit, tapi kita KSA di sini adalah tidak menggunakan data satelit untuk analisis. Jadi benar-benar kita bermain di statistik. Nah, itu yang perlu di garis bawahi dalam hal ini seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Ini ada nih, namanya Hafsah. Silakan Hafsah. Hafsah, halo. Ya, Pak. Terima kasih. Halo. Ya, silakan. Terima kasih. Di sini sebenarnya saya cuma mau tanya buat kedepannya sih, Pak. Kan sudah punya data titik-titik setiap segmen, dan setiap segmennya di sini sudah ada klasifikasinya ketika dia itu dalam bentuk padi atau dalam bentuk bukan padi. Jadi daerahnya tanamannya padi atau bukan, kemudian dia dalam vegetasi awal atau sudah vegetasi akhir, seperti itu. Di kedepannya mungkin nggak data ini bisa di-share, karena sekarang kan perkembangan artificial intelligence sama machine learning ini sudah banyak sekali, dan data ini, data lapangan ini akan sangat membantu bagi kami yang mengerjakan research mengenai artificial intelligence dan machine learning menggunakan citra satelit, begitu. Mungkin ada kedepannya bisa di share atau ini tetap akan di keep oleh BPS seperti yang tadi dibilang kan, untuk di websitenya sendiri kami masih belum, orang yang di luar BPS masih belum bisa mengakses untuk lebih detailnya seperti koordinatnya,
lokasi titik untuk setiap satu negara. Jadi bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Sumargana langsung jawab. Terima kasih Bu Hafsah atas pertanyaannya. Seperti yang di slide tadi saya sampaikan bahwa salah satu yang harus dilakukan para PCS itu adalah mengambil foto dan mencatat. Jadi ada tekstual dan image. Salah satu item yang next-nya itu, kita berharap bahwa suatu saat data ini dipakai sebagai untuk riset masalah pattern recognition atau dengan berbagai macam cara, mau deep learning, machine learning, segala macam. Seperti itu. Tadinya kita berharap bahwa gini, bahwa si PCS itu tidak usah mencatat P1, P2, begitu tipe. Jadi tinggal dipotret aja, udah keluar nilainya itu begitu. Tetapi hasilnya belum begitu memuaskan, jadi ya memang masih perlu riset. Terkait apakah itu juga bisa digunakan untuk misalnya untuk klasifikasi atau identifikasi dengan dari data satelit, saya sangat berharap bahwa data ini juga dapat digunakan. Tetapi kebijakan ada di BPS, mungkin Ibu bisa menghubungi secara institusional ke sana. Dan mengapa mungkin situs itu hanya untuk orang tertentu? Jadi kalau saya melihatnya begini, Bu. Salah satu yang menjadi faktor inflasi di Indonesia itu ada saat ini beras. Gitu. Misal gitu, ada orang iseng data ini dipakai untuk memainkan data beras, kan bisa saja. Nah, mungkin jadi terkaitan data terkait dengan masalah itu, data ini belum bisa dipublish secara free gitu. Tapi saya yakin mungkin kalau Ibu menghubungi BPS untuk kegiatan apa, sangat open. Karena beberapa data ini pun kita serahkan ke BIJ untuk membantu pembuatan dan evaluasi pembuatan lahan baku sawah yang dirilis 2018 kemarin. Jadi data ini misalnya kan kita udah mengeluarkan ya, data ini ada ternyata bukan sawah, ini adalah sawah, ini jadi masukan untuk waktu bikin dari mungkin itu Bu Hafsah. Oh iya, ada Pak Heri mau menambahkan, Pak Hartanto. Oh iya, makasih. Kan beliau adalah sesepuh dari KSA yang secara sudah sepuh. Monggo Pak Heri. Emang udah 10 kali. Ya, terima kasih. Tadi Bu siapa tadi? Mas Hartanto. Bu Hafsah. Ke depan kami bersama-sama Bu dengan Poli STIS itu sedang ingin juga mengembangkan artificial AI untuk komoditas padi ini. Kalau Ibu mau bergabung, alangkah baiknya, semakin banyak yang terlibat akan semakin bagus, dan saya yakin kalau untuk keperluan riset, datanya akan sangat open, bisa digunakan untuk keperluan-keperluan seperti itu. Tapi yang kalau untuk keperluan yang lain, sampai saat ini kebijaksanaannya emang masih tidak boleh di raw datanya tidak boleh di share kemana-mana, yang boleh di share hanya hasilnya saja. Tapi kalau untuk keperluan-keperluan riset ke depan, kita akan sangat support. Dan kalau ini kami sudah dengan STIS, kemarin juga ada teman dari swasta juga yang pengen mengembangkan ini untuk tebu, barangkali nanti juga bisa di kerjasama. Silakan bergabung Bu, kalau nanti misalnya ini hubungi aja Pak Hartanto nanti kalau misalnya tertentunya. Itu Mas Hartanto. Iya, terima kasih Pak informasinya. Terima kasih Pak Heri Satmono. Ngomong-ngomong Bu Hafsah dari institusi mana ya? Ya, baru lulus dari NCK, National Cheng Kung University sih Pak. Ya, mantap Bu.
semangatnya masih menggebu-gebu. Paling kemarin temannya laju Taiwan. Oke ya Bu Hafsah ya, jadi apa namanya ada kesempatan yang bisa digunakan untuk pengembangan selanjutnya. Ya silakan nanti kontak. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Oh ya silakan, Pak Darno, silakan. Dari institusi apa Pak? Terima kasih atas tempat. Saya BPS Pak di daerah di Papua. Oh ya, silakan Pak, silakan. Pak. Oh, Pak. Mohon maaf nanya di media ini. Silakan, silakan. Langsung. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya terus terang sebenarnya KSA memang sudah mulai berjalan, cuman ada sedikit yang ketika mengambil kesimpulan itu agak bingung ketika KSA itu kan sifatnya sampel, Pak. Betul ya? Iya. KSA itu sampel. Terus sampel itu akan menjadi sebuah hasil itu ketika dibandingkan dengan populasi. Populasinya itu diambil dari mana selama ini data populasinya? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, kasus kami di Papua itu yang namanya lahan padi itu ada yang sifatnya tidak rutin. Kadang ada lahan berpindah, kadang juga tergantung program pemerintah, semacam proyek gitu Pak. Jadi petani itu nanam padi karena adanya suatu proyek. Jadi ketika lahan itu diusulkan untuk menjadi sampel, hanya satu kali ditanam, setelah itu mungkin 2-3 tahun ke depan nggak ditanamin lagi. Akhirnya bingung lagi mencari sampel pengganti. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Darno. Pak Darno dari Manokwari bukan? Bukan, Bintuni. Oke, Bintuni. Ya, dari Bintuni. Wah, dapat tamu dari Bintuni kita. Oke, terima kasih. Pak Lena, silakan. Terima kasih Pak Pak Darno. Mungkin nanti Pak Heri juga yang teman diskusi saya akan bisa menambahkan. Tadi tak terkait kan KSA itu emang segmennya itu sampel. Jadi populasinya dari mana? Populasinya itu kan data sawah untuk masing-masing kecamatan. Nah itu yang kami peroleh dari lahan baku sawah yang terakhir sih dirilis oleh BIG dan disahkan oleh ATR itu Pak. Nah, jadi luasnya kita ekstrak dari sana. Nah kalau ada padi yang tidak rutin, itu Pak emang bergimin mumet Pak, karena setiap saat saya juga harus menggantinya. Jadi saya untuk masalah ini yang lebih paham mungkin bapak-bapak di daerah sendiri bahwa kondisinya ya apakah itu akan diteruskan atau segmennya itu dipindahkan ke kecamatan lain. Silakan saja. Jadi saya untuk yang nomor 2 mungkin jawabannya menggantung Pak, saya juga agak mungkin Pak Heri bisa menambahkan. Iya, sedikit menambahkan Pak Darno, memang ada beberapa wilayah Pak yang tipikalnya seperti itu. Saat ini kan sebenarnya kita juga sedang mengembangkan KSA untuk komoditas jagung Pak Darno. Kesulitannya seperti itu, jagung itu ditanam tidak sepanjang tahun dan kadang-kadang juga lokasinya berubah-berubah sehingga populasi, untuk menentukan populasinya saja agak kesulitan. Nah untuk kasus padi di daerah-daerah tertentu, mungkin di tempat Bapak alami, kita untuk menentukan populasinya aja kesulitan. Kita tidak mungkin mengupdate lahan baku sawah setiap bulan atau setiap tahun, bahkan even hanya untuk daerah-daerah yang kecil belum tentu bisa dilaksanakan. Ya mau nggak mau mungkin harus agak bekerja keras, barangkali bisa untuk tahun ke depan, rencana ke depan misalnya Pak, kita bisa mengintip program-program pemerintah di Bintuni misalnya, kira-kira yang mau ditanam atau dijadikan lahan sawah di sebelah mana, sehingga nanti mungkin akan kita alokasikan segmen di lokasi-lokasi tersebut. Karena memang agak susah, jadi kalau misalnya segmennya tidak dirubah Pak atau tidak dipindah mengikuti sawah yang berpindah itu, nanti begitu survei berikutnya segmennya tetap yang semula, itu akhirnya produksinya akan selalu nol Pak. Karena segmen yang terlaporkan
kami di pusat itu sudah tidak sawah lagi, jadi selalu diamati, didatangi tiap bulan juga laporannya bukan fase tumbuh padi, tapi udah yang lain. Sementara di tempat lain sudah ditanami padi. Nah itu nanti akan menjadi perdebatan gitu antara Dinas Pertanian dan BPS Kabupaten terutama. Ada panennya kok laporannya nol. Nah itu yang biasanya timbul perdebatan di situ. Itu jelas-jelas ada luas panen, ada sawah, tapi kok produksinya dari BPS nol. Ya karena emang segmen kita ada di tempat yang semula adalah sawah, yang sekarang sudah bukan sawah, sementara sawahnya pindah. Nah itu yang barangkali ke depan memang perlu disempurnakan lagi, Pak. Tapi emang agak susah mengikuti pola seperti jagung itu, sampai saat ini barangkali kita belum menemukan formula yang tepat bagaimana menentukan populasi jagungnya itu. Nah, kalau di Bapak kan populasi sawahnya di Kabupaten Bintu ini yang mungkin agak berubah. Pak Dano, begitu Pak Dano. Oke, terima kasih Pak Darno. Yorian, do you have a question, Yorian? No, I don't have a question. I would like to thank Sumargana for the nice story. I can understand why it's important for the data and why it's important for Indonesia to have this data available. So thank you for your time, and the research and the project will continue well, and you will receive a lot of data and make sure that it goes forward. Yeah. Thank you, Yulia. Baik, saya pikir waktu kita masih ada 4 menit, satu pertanyaan lagi dari peserta, kalau ada, silakan. Mumpung ada waktu kita bertemu dengan para pendekar KSA ini. Pak Rahman, mungkin. Siapa? Ada. Pak Rahman, silakan. Pak Artanto. Oh ya, silakan, saya izinkan. Iya Pak, yang saya tanyakan tentang tadi sudah menyambung dari apa pertanyaan Pak Afsah tentang data publik terakhir yang memang bisa dari publik yang memang bisa didapatkan itu data yang seperti apa? Apakah memang dari data kecamatan itu kan ada kecamatan dalam angka misalnya, ataukah memang di websitenya BPS atau data selain raw data yang dapat kita akses mungkin untuk penelitian dan sebagainya itu yang apa Pak? Mungkin itu Pak, terima kasih. Silakan Pak Sumargana langsung. Terima kasih Pak Rahmat. Kalau yang raw setahu saya memang tidak di sementara Pak ya, kecuali seperti yang Pak Heri sampaikan tadi, kalau riset kayaknya Bapak tinggal hubungi ke BPS saja udah bisa. Tapi saya rasa di BPS sudah beberapa kali merilis data hasil KSA, tapi dalam bentuk luas dan produksi per kabupaten atau per provinsi. Itu yang saya belum ngecek Pak. Tapi kalau per provinsi seperti yang tadi saya ada grafiknya juga, itu saya ada rilis datanya. Cuma apakah rilis datanya tiap berapa bulan sekali nih yang saya kurang. Mungkin dari Mbak Winida yang di BPS bisa ngasih informasi. Saya kurang paham Pak. Atau Pak Heri bisa menunggu. Atau Mbak Winida. Mbak Winida bisa kasih tambahan informasi. Mbak Winida masih. Oh sudah nggak ada ya. Mbak Winida sudah nggak ada ya. Ada sih. Ada masih rumah. Ada masih. Ini lagi rapat juga. Oh iya, masih ada. Oke, kalau gitu saya pikir sudah cukup ya. Nanti Pak Rahmat Gunawan kalau misalkan ingin berkomunikasi lebih lanjut tentang data bisa kontak Pak Sumargana secara langsung. Baik, Pak, silakan Pak. Ya, baik saya pikir sudah waktunya, kita sudah jam 2:59. Kita akhiri acara ini. Saya akan membuat satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah pertemuan ini tidak disimpulkan. Yang pasti, terima kasih atas keberadaan KSA yang sudah mengawal data sejak dari ujung di sawah ya,
ujung di Sabah, kemudian dalam perjalanan ke pusat juga dikawal data tersebut. Jadi diharapkan tidak ada lagi data yang berubah baik secara tidak sengaja ataupun secara yang lain. Jadi mudah-mudahan data kita semakin baik. Kita gunakan satu data untuk membangun Indonesia yang lebih bagus lagi. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk semua atas kehadirannya dan waktunya. Oh ya, untuk minggu depan kita juga akan ada lagi pertemuan di tempat yang sama ya, dengan ID yang sama, password yang sama. Itu minggu depan kita akan ada presentasi mengenai using mobile positioning data for mobility statistic. Jadi ini teman-teman dari BPS kebetulan yang akan memberikan adalah Mbak Winida dari BPS Pusat, akan memberikan materi mengenai mobility statistik ya. Jadi silakan datang lagi minggu depan pada jam yang sama, jam 1.30, ID-nya sama, kemudian password-nya sama. Jadi silakan langsung hadir. Mudah-mudahan kita semua tidak ada halangan apapun. Pesan saya tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih semua. Kita berjumpa lagi minggu depan. Bye. Bye, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, everyone. Terima kasih, Kang Lena. Sama-sama. Bye, Yorian. And your kids at the background. Bye, Yorian.